Biar mati anak, jangan mati adat. Tradisi Raja Johor, kita teruskan. Ada satu kali itu saya nak basikal. Model baru keluar, chopper. Ingat tak? Yang ada gear tu. Basikal tu harga RM120, Riley. Saya nak sangat. Almarhum nak saya belajar nombor satu. Macam mana nak belajar dapat nombor satu tu? Baru dapat basikal. Saya dengan inisiatif saya. Hari-hari saya pungut botol kosong. Dekat rumah ke, kat mana. Saya pergi jual dekat Guni Karung. Dan saya also collect besi buruk. Dekat workshop-workshop mana besi yang buang-buang, saya collect. Satu kati, 3 sen. Saya jual. 3 bulan saya buat benda ni, saya kumpul duit, saya beli basikal tu. Basikal tu pun tidur dengan saya dalam bilik. Punyalah sayang sangat, titik peluh tu. Hari-hari saya polis. Macam mana kau beli ni? Yang jual botol bah, dengan besi buruk. Kau jual botol dengan besi buruk. Itu hanya sebahagian daripada kenangan manis yang masih berlegar di fikiran Sultan Ibrahim. Selain seorang ayah, almarhum Sultan Iskandar juga dianggap tuanku sebagai sahabat, idola dan guru yang membentuknya menjadi pemerintah negeri Darul Takzim. Are you fit as a bull to rule? Saya kata yes. Keluar ke belakang makan. Sesungguhnya, sambutan kemahkotaan Sultan Johor yang diadakan setelah 55 tahun amat ditunggu oleh rakyat. Tradisi lama yang akan berlangsung sehingga 21 April harus menjadi kebanggaan seluruh rakyat Johor. Benarlah kata-kata Melayu lama, raja dan rakyat berpisah tiada. Terima kasih.